Sahabat senior yang diberkati Tuhan, selamat tahun baru untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda dalam acara Jendela Hati. Saya Pendeta Emeritus Meta Sartika dari GKI Delima Jakarta. Judul renungan kita kali ini adalah Selamat Tahun Baru yang dilandaskan pada kitab Mazmur 107 ayat 1. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita memasuki tahun yang baru. Bagaimana perasaan sahabat senior? Merasa lesu karena pandemi belum berlalu? Apa bedanya tahun lalu dan tahun ini? Tahun baru atau bukan tahun baru sama saja. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berkumpul dengan keluarga seperti sebelum pandemi. Beberapa orang mengeluh seperti itu. Tetapi ada juga yang penuh semangat menyambut datangnya hari ini. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan dan membalas ucapan selamat tahun baru kepada keluarga dan teman-teman di grup WhatsApp. Sahabat senior, tiap hari memang tampaknya sama. Setiap hari kita bangun pagi, lalu pagi menjadi siang, siang beranjak sore, dan tibalah malam hari. Bagi sebagian orang mungkin tiap hari terasa sama, bahkan tahun yang baru tidak ada artinya. Tetapi bagi yang bersyukur atas kasih setia Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita masih diberikan kehidupan, diberi berkat, diberi kesempatan, dan diberi harapan baru oleh Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita dapat melalui tahun 2021. Karena itu sepatutnya kita menyambut hari ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan, sebab Tuhan telah menyediakan berkat baru di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru, bulan baru, tahun baru ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan rahmat yang telah Engkau sediakan bagi kami di sepanjang tahun ini. Amin. Pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.